guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku mau nge-review kain background yang baru aku beli dari Shopee. Kebetulan juga aku mau ganti background aku yang ini karena udah lama banget aku pakai background ini. Sekalian juga aku mau nge-reviewin ke kalian. Nah, di sini aku bakalan pakai kain background kain sequin paillet gradasi. Jadi di sini aku langsung aja nunjukin ke kalian kainnya. Nah, kainnya tuh seperti ini ya guys. Aku ambil yang warna pink. Jadi ini tuh nggak semuanya gitu pinknya. Dia ada campuran warna kuning sama warna silver. Nah, makanya dia tuh kain sequin paillet gradasi karena dia tuh warnanya bergradasi, ada 3 warna gitu ya guys. Dan ini aku beli 2 meter, aku order per setengah meter itu harganya 25.000. Minimal order itu 1 meter dan untuk lebarnya 1,4 meter. Kalian bisa lihat ini ada payet-payetnya gitu. Nih. Nah, untuk kekurangannya, payetnya ini kan dijahit satu-satu gitu. Ini payetnya itu mudah banget buat copot gitu ya guys. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk memasang ataupun melepas kain background ini ya, kalau setelah kita bikin video atau sebelum kita membuat video, karena si payetnya ini mudah banget copot. Ini udah berapa yang copot, kayaknya buat aku ini nggak menerawang dan kainnya cukup tebal gitu karena ada payet-payetnya ini yang bikin dia tebal. Oke, di sini aku langsung pasang aja, langsung dipakein aja ke background aku. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. A few minutes later. Nah guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini menurut aku ini cantik banget untuk warnanya. Ini sesuai banget dengan apa yang aku inginkan. Kalian bisa lihat berkilau-kilauan gitu ya guys. Dan ini wajib banget buat kalian coba karena selain harganya murah, warnanya juga pas. Di sini aku bakalan kasih lihat ke kalian videonya. Ini perkiraan aku tadi, awalnya ini bakalan menerawang, tetapi setelah aku pasang backgroundnya, ini nggak kelihatan menerawang kecuali kita deketin gini. Tapi kalau dari jauh dia nggak bakalan kelihatan terawang. Guys, karena di bagian belakang tembok aku itu warnanya putih, jadi dia nggak kelihatan gitu. Ini karena mungkin juga payetnya itu kan gede-gede gitu. Ini kan ada kain background yang pernah direview beberapa youtuber di videonya itu. Katanya kainnya itu menerawang banget dan harus dilapis dua gitu supaya nggak kelihatan. Tapi ini aku nggak lapis dua. Ini cuma satu lapis saja. Ini nggak menerawang. Nih. Dan ini aku suka banget sama background ini. Jadi aku bakalan pakai background ini nantinya di video-video aku selanjutnya. Dan ini buat kalian para konten kreator beauty ataupun beauty vlogger, kalian bisa nyobain kain ini guys. Nah, buat kalian yang mau beli, nanti linknya aku bakalan taruh di description box aku. Kalian bisa cari tokonya juga di Shopee. Nama tokonya itu Aisyah Azahra Fashion Tekstil. Segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bakal bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku ini, di subscribe dulu ya dan nyalain tombol loncengnya agar kalian gak bakal ketinggalan dengan video terbaru dari aku. Dan jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa di like ya. And thank you for watching. Buat kalian yang udah nonton video aku ini, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.